Dicap salah kostum, Fuji ternyata diundang Tori Kalilintar dadakan ke acara Ganjar Pranowo. Fuji kembali menjadi sorotan lantaran kehadirannya di acara peluncuran internet gratis yang diusung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Bukan tanpa sebab, pasalnya adik Fadil Faisal ini dianggap salah kostum saat menghadiri acara yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah itu. Bahkan, Fuji kembali dibanding-bandingkan dengan Alia Mas Said yang kebetulan juga hadir bersama sang kekasih, Tori Kalilintar. Dalam momen itu, Fuji tampil dengan outfit kasual berupa kaos putih polos berlengan panjang yang body fit dan celana berbahan kaos berwarna abu-abu. Outfit Fuji saat itu sempat membuat dirinya terlihat kurang nyaman. Dalam sebuah video, ia sempat beberapa kali merapikan atasannya yang terlampau ketat itu. Beda dengan Fuji, Alia Mas Said yang juga mengenakan busana putih memilih atasan yang lebih formal dan agak tertutup dengan busana berlengan panjang polos. Sontak video tersebut langsung dibanjiri komentar warganet yang mengkritik pemilihan baju Fuji untuk hadir di acara formal tersebut. Kendati begitu, Fuji memberikan pembelaan soal baju yang dikenakan olehnya. Pasalnya, ia baru mendapatkan undangan untuk hadir di acara tersebut pada H-1. Ternyata kedatangan Fuji ke acara tersebut adalah atas undangan Tori Kalilintar. Hal itu disampaikan adik Fadli Faisal ini dalam konten eksklusif yang bocor di TikTok. Mulanya, selebgram bernama lengkap Fujianti Utami ini dicecar soal pemilihan busana yang dianggap tidak sopan. Ia kemudian mengatakan diundang secara dadakan. Karena saat itu Uti sedang di luar kota, ia meminta tolong kepada asistennya untuk mempersiapkan baju formal untuk dipakainya ke acara tersebut. Dalam pesannya itu pula, Fuji mengatakan agar busana tersebut dikirim ke Tori Kalilintar, sebab pada waktu itu ia bersama Fadli Faisal masih liburan di Bali. Namun tampaknya baju tersebut tidak sampai kepada tante gala ini, sehingga ia terpaksa memakai baju seadanya dan tidak formal. Warganet yang melihat curhatan Fuji mendadak kesal kepada Tori Kalilintar, apa maksudnya mengundang sang mantan di acara tersebut? Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.